teman-teman. Halo semuanya. Konnichiwa. P. Halo Bang. Halo teman-teman. Ini kali ini aku beneran normal. Ya. Real normal. Sekian. Hai, ini aku gak tahu ya mau bahas apa, jadi gimana kalau kita ini deh, Q&A. Boleh ya? Yes. Oke. Yes. Ceritain hari ini ngapain aja? Aku sih tadi bangun tidur, terus itu aku kayak ya beraktivitas biasa, habis itu aku ada les gitu. Yes, terus habis itu aku maaf ini. Sahabat aku di Gen 12 itu semuanya karena aku cinta mereka. Senormal itu kah? Real coy. Beneran senormal itu, senatural itu. Oke. Okay. Senyum miring. cinta banget. Tuh, ini komennya cepat sekali ya guys. Aku jadi kayak bingung gitu mau baca yang mana. Umur piro mbak? Aku 14. Yes. Aku sih 14 ya. Aku gak suka salah nyebut umur kayak yang namanya Rifka-Rifka itu. Kabare piye? Oh, kabarku apik sih. Gak piye-piye sih, aku ya baik-baik wae. Selamat sore, Zore. Hai manis. Hai. Karena udah bilang coba full ngomong cowok. Aku gimana ya jawabnya? Aku nggak begitu bisa tapi bisa, ngerti nggak? Jadi aku bisa tapi nggak bisa, yes gitu. Emang bisa normal? Ini normal. Ini aku normal, real. Ya ampun, ini udah normal banget, senormal normalnya. Sekian. Reggie post love, yes love. Duh, aku kayak ngerasa sepi banget karena dari kemarin kalau nge-live tuh ada teman-teman aku. Ya. Maaf ya kalau misalnya aku kayak gimana? Aku sebenarnya akhir-akhir ini aku merasa kalau misalnya aku tuh kayak balaraja banget. Aduh, komennya tuh cepet banget. Jadi bingung. Reggie masih kelas 9. Sorry, aku kelas 8. Aku gak setua si Ripka sama Levi. Kenapa sendirian aja? Yang lain fake friend. Takut. Tinggimu berapa? Aku 170. Yes. Halo yang baru join. Aku mau cerita tapi aku kayak gak tahu gitu mau cerita apa. Soalnya cerita aku banyak. Aku jadi kayak bingung gitu mau cerita apa. Cerita aku banyak, bingung. Reggie masih main basket gak? Kalau mood sih. Tutor biar gak medok. Ya, aku coba kalian rate aku sekarang medok apa enggak.
Jadi gimana ya? Aku nggak tahu. Aku kayaknya karena bergaul sama teman-teman Gen 12, aku rasa medok aku lama-lama kayak hilang gitu. Tapi kayaknya masih ada medoknya. Terima kasih, Kak. Tunggu. Komennya cepet banget. Aku nggak bisa baca secepat itu. Bentar. Jamet. No, sorry. I'm a normal person. Aku normal. Apa kabar? Baik. Aku baik banget. Oh, Nor. Aduh, serem banget, serem banget, serem banget. Reggie lagi sari awan. Enggak. Aku enggak sari awan. Eh, tapi kalian pernah enggak sih sari awan karena kalian lagi makan, abis itu kegigit? Itu nyebelin banget, sumpah. Enggak bohong. Reggie di Gen 12 paling kalem siapa? Aku dan Ripka. Sumpah, aku sama Ripka tuh paling kalem tau. Tapi beneran, kalau misalnya yang reak itu jelas si Nacia. Bohong banget. Apa sih? Aku loh beneran. Roar. Maaf kepencet. aku nggak tahu aku mau ngapain. Maaf ya. Yes. Aku orangnya nggak gampang kepecat emot, guys. Aku kayak bisa mengondisikan emot aku gitu. Reggie udah makan? Udah dong. Aku udah makan. Oh my god. Tunggu bang, aku lagi ini, lagi bacain komen, tapi kalian cepet banget, aku jadi bingung harus yang mana. Suka warna apa? Aku suka warna pink. Yes, cinta pink. Olin mana? Gak tau. Reggie, Oshinya siapa? Oshi aku Kak Ola. Yes. Sama Ripka. Iya, Ripka Oshi aku. Yes. Enggak, guys. Aku jadi disuruh sama Ripka buat bilang ke Oshi aku Ripka. Pause dong. Ini harus di ini ya, dibikin komen. Oh, aku malu banget. Oh, Nor. Nala sama Natya jametan siapa? Mereka berdua itu sama, guys. Kayak random banget berdua tuh yang enggak, tapi mereka tuh deket tau. Aku sekarang kayak atit-ati gitu, aku cemburu banget. Soalnya nih, Nacia tuh suka marah kalau aku deket sama Rika. Padahal dia sendiri deket-deket sama Nala. Aku kayak atit-ati. Oh, Nor. Bentar. Pelan-pelan, bang. Jiko dong. Yes, Jiko ya. Aku Jiko. Oke. Aku Jiko. Nih, satu, dua, tiga.
Bagai kalung bereaksi dengan air, aku akan meledak dengan semangatku. Boom! Aku Regi. Terima kasih. Yes, aku Regi. Regi pernah diceplokin pas ulang tahun? Gak pernah. Tapi aku takut tau kalau misalnya ulang tahun terus diceplokin gitu kan kocak ya. Kocak banget gitu, aku takut. Sekarang gak suka telar. Menyala abangku. Yes. Yang benar aja. Benar dong. Duh, aku mau cerita tapi nggak tahu. Kayak bingung banget. Apa ya cerita yang lucu dan kocak? Enggak, karena menurut aku semua yang bareng Gen 12 itu lucu dan kocak semua. Ya soalnya mereka kocak gitu, guys. Aku jadi bingung saking banyaknya cerita. Oh Nor, cepat sekali. Alay, apa maksud? Aku sudah berusaha senormal-normalnya, guys. Enggak, aku emang aslinya kayak gini. Enggak yang gimana. Spill makanan favorit. Aku nih aku suka nasi goreng. Aku tuh dari dulu ya, guys, dari kecil. Aku kalau pesen di restoran gitu pasti nasi goreng. Cinta banget. Keseruan pas show Aita Kata. Seru banget semuanya, apalagi pas MC. Yes. Aku suka banget kalau main games, itu kayak seru banget. Kamu udah selesai ujian belum? Udah dong. Aku bingung bacain komen sebentar, guys. Nih, kalian mau tau gak kenapa aku suka ngetik alay kalau di Twitter, di X? Karena itu kayak lucu aja gitu. Misalnya kalau misal aku nulis Nala gitu ya, N-nya biasa, A-nya pakai at gitu. Itu jadi lucu tau, kayak besar kecil gitu. Suka banget. Coba rar. Enggak mau. Kalian mau lihat pose Zamet enggak? Yes. Lebih Bala Raja, Devin atau Lana? Gak tahu guys. Kalau menurut aku sih Kak Lana ya. Karena Kak Lana tuh Bala Raja, tapi dia lucu. Ngerti gak? Bentar. Pernah ke Klaten? Aku pernah. Oke guys, sekarang aku mau bacain Vodium. Bentar. Yes, aku baca dari nomor 10. Oke, terima kasih Kak Gabriel Piero. Yeay. Nah terus yang ke-9 ada Raf Sayangku. Makasih kak. Nah abis itu ada kak Enrico Ciesa Lily Only. Makasih ya kak. Abis itu ada Surenggana Mumat. Terima kasih kak. Abis itu ada kak Egalit Freya yang ke-6. Yeay, makasih kak. Abis itu ada kak D-H-H-A A-Y-Y-Y. Yes, terima kasih kak. Makasih banyak kak. Next, ke-4 ada Eduardus Michael Hartono.
Terima kasih banyak, Kak. Nah, nih, yang ketiga ada Kak Norbert. Hebat. Terima kasih, Kak Norbert. Habis itu ada Kak Dok. Yes. Terima kasih, Kak. Nih, yang pertama ada Kak Rafli. Terima kasih banyak, Kak. Yeay. Nah, segitu aja. Terima kasih buat semua yang udah nonton aku. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Halo guys, Wede. Halo. Ripka, 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 Ripka. Oke, sekarang aku mau bahas apa ya? Aku mau bahas tentang friendship aku. Nah, jadi kalian tahu sendiri kan, aku pernah nge-tweet gitu kalau aku kan punya grup namanya Poco-Poco. Nah, terus aku kan kasih nama boneka-boneka aku sesuai dengan code name nama teman-teman aku. Nah, si Poco-Poco ini membernya itu ada Mimi, Molly, sama Mita. Nah, Mimi itu sebagai aku, menciri khas diri aku. Jadi begitu, guys. Ya, pokoknya mereka sama Poco-Poco tuh seru-seru semua. Mau masak apa hari ini? Aduh, bingung. Kemarin kan udah masak-masak ini. Masak-masak sup. Oh gitu. Kepencet emot. Welcome, Lord. Jisung, apa kabar? Aduh, gak tahu Jisung, aku... aku namain dia asal, guys, Jisung gitu. Ngakak banget dah. Tapi si respect itu di real life-nya beneran deketin Jisung, guys. Tapi katanya deketin cuma karena penasaran doang. Apa sih? Kasian banget dah Jisung. Jisung siapa? Kalian enggak ini ya merhatiin tweet aku, makanya nggak tahu. Ripka suka makanan apa? Aku sukanya apa ya? Semua makanan aku suka. Wow, makasih skydive-nya. Wow, ini apa nih? 100. Oh iya, aku masuk JKT itu karena di Poco-Poco group si Molly itu tiba-tiba ngirim link Gen 12. Terus aku kayak, "Waduh, bisa nih aku jadi Blackpink." Ya udah, masuk ke JKT. Taunya keterima. Makin kaget. Terus bias aku di Blackpink itu Jennie. Soalnya kayak dia tuh apa ya? Cantik banget. Ripka pose dong. Jangan lupa tag aku ya kalau dieditin. Ripka OC-nya siapa? Kak Mute. Ripka wibu gak? Apa sih tiba-tiba bedah? Oh ya, kalau aku gak masuk JKT, kayaknya aku masih les deh. Tahu gak sih guys, aku tuh les matematika. Terus kayaknya kalian tahu deh, les matematika aku di mana. Soalnya ini tempat lesnya kayaknya lumayan terkenal deh. Terus aku tuh udah levelnya udah lumayan tinggi gitu. Enggak sih, nanti kalau aku spill level aku, ntar dikira cupu. Aku level apa ya? Level kak deh. Duh, jangan bilang aku cupu ya. Duh, maaf ya.
Terus aku tuh pernah les Inggris juga, tapi aku keluar karena terlalu jago aku. Aku merasa terlalu jago, jadi keluar aja. Ya, terus aku tuh apa ya? Sebelum masuk JKT, aku tuh lomba matematika. Aduh, seneng banget gak sih? Kayak ternyata otak aku itu pinter banget. Sampai dipilih sama guru aku jadi apa ya, perwakilan sekolah buat lomba. Aduh, makasih ya. Terus apa ya? Tapi sedih banget guys, aku lomba matematika tapi cuma masuk semifinal doang, malah kalah. Aduh, terus aku habis kalah tuh malah bikin TikTok. Ngakak banget dah. Terus bikin TikToknya tuh kayak di depan gurunya. Terus kayak apa ya, gurunya pasrah deh. Ya udah sih, sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Ya udahlah. Tapi seru guys, kayak aku tuh lomba matnya itu kayak apa ya, kayak game gitu, kayak math rally gitu, kayak apa ya, puzzle gitu deh. Enggak sih, enggak puzzle, apa ya, dikasih soal terus kita dapat poin, nah gitu. Terus tuh sekolah yang lainnya itu kayak pinter banget, gak ngerti deh, kayak ada kuis cuma jawab 20 detik doang terus mereka bisa dong. Itu soalnya 5 paragraf gitu, gimana bisa jawabnya? Udah, itu udah another level guys. Gurunya nyesel milih kamu? Enggak. Dia bangga sama aku. Siapa paling balaraja di Gen 12? Ya Kalana lah, siapa lagi? Terus ya Kalana itu, Kalana lagi. Terus ya balaraja itu apa ya? Awal mulanya dari jokes temen aku, jadi ya temen-temen aku kocak guys, jokesnya nggak ada yang pernah gagal. Seru deh, apa ya, friendship aku tuh terlalu seru. Terus poco-poco nih ya, kayak banyak banget kamusnya. Kalau balaraja kan cringe ya, kayak apa ya, semuanya bisa dijadiin jokes. Abis itu kalau pakai kacamata itu dibilangnya suike. Gak tau, karena apa ya, mukanya kalau pakai kacamata dibilang suike. Si Mita kalau pakai kacamata dibilangnya suike sama Molly. Adalah jahat banget emang Molly. Sudah makan belum Ripka? Udah dong. Aku udah level Z, mana ada. Rika, favorit kartunya siapa? Frozen dong, siapa lagi? Oh iya, terus kamus bahasa poco-poco apa lagi ya? Matahari. Jadi si Molly itu suka selfie, terus kitanya di belakangnya aib. Jadi dia matahari sendiri dong, terang sendiri, nyebelin banget deh. Kesel. Terus malah mau ngancem di post lagi. Biar kitanya jelek, dianya cantik sendiri, nyebelin. Ripka apa nih? Ngeri banget. Stop marah-marah. Ya gimana ya? Kan storytelling. Soalnya ceritanya nyebelin. Jiko Lord. Oke, Jiko ya. Tahu gak sih aku apa ya? Ide Jiko-nya itu aku apa ya, searching di Pinterest dulu, ngakak. Aku cari quotes bagus gitu, terus ketemu mirror on the wall. Ya udah aku pakai aja. Suike apaan? Suike makanan. Oke, aku Jiko dulu ya. Mirror on the wall, is the sweetest in here? It's me, Ripka. Katak. Iya, suike katak. Iya gak sih? Katak atau kodok? Kodok sama katak beda gak sih? Gak tahu ah. Tapi suike enak banget deh. Aku suka suike tepung. Oh iya, terus apa ya? Apa lagi ya? Terus ya, sebelum masuk JKT, aku kayak anaknya aktif sekolah banget deh. Aku
ikut OSIS, terus ekskul. Aku tahu gak apa? Ekskul aku pingpong, guys. Aku bisa main pingpong. Terus gerakannya lucu, guys. Kayak diajarin sama guru aku tuh hormat gini, hormat gini, hormat gini. Terus susah banget. Terus kayak gurunya tuh ngakak banget. Gurunya tuh kayak 90% cerita, terus 10%-nya ngajar. Itu ngakak banget sih. Aku gak nyesel main pingpong. Terus ya, aku tuh pingpong gak punya bat, karena batnya mahal banget, aduh. Gak mampu guys beli bat. Terus ya, karena ada si Respect, Respect itu atlet pingpong guys. Terus si Respect kan simpersnya Mita. Jadi aku pinjem bat ini, batnya si Respect. Karena Mita juga sama Molly ikut main ekskul pingpong, jadi kita ganti-gantian pakai bednya. Aduh, sayang banget ya guys, kita sebentar lagi akan berpisah. Aelah, pose dulu lah biar diedit. Jangan lupa edit ya guys, biar viral di TikTok. Oke, aku mau bacain top gifter ya hari ini. Aku mau bacain dari nomor 10. Oke. Yang ke-10 ada Raf sayangku. Yang ke-9 ada Enrico-nya Lili. Waduh. Nomor 8 ada Dai. Nomor 7 ada Dito Putra Yotz. Waduh. Ih, profilnya aku lagi. 6 ada Eduardus Michael Hartono. Wede. Nomor 5 ada Bruce Waine. Duh, gak bisa bacanya guys, maaf. Nomor 4 ada Norbert. Nomor 3 ada Rakan Devandra. Oke, makasih ya. Ada nomor 2 ada Kakdok. Nomor 1 ada Rafli pakai profile Regi jongkok lagi. Lucu banget dah, ngekak. Bagaimana reaksi guru-guru dan teman-teman sekolah kamu masuk JKT nih, Lord? Ya, mereka ya biasa aja sih. Ya, oh gitu, masuk JKT. Ya udah gitu. Malah mereka malah mau ngancam aku loh guys, bikin akun yang isinya skandal. Apa coba? Haters banget deh, nyebelin. Ripka pas les mat level apa? Level K guys, terakhir level K. Kalau aku gak masuk JKT kayaknya aku tetap lanjut dan mengerjakan PR yang segini banyak. Ripka pernah dipanggil Budi gak? Enggak sih, cuma kalian doang yang panggil aku Budi. Guys, by one pingpong. Atlet nih guys, aku bisa nih pingpong. Gampang pingpong mah. Kalau udah makan udah. Cia yang udah mau SMA, ya duh, ya ampun. Hai Budi, kan cuma kalian yang panggil aku Budi. Astaga. Salam Buya, iya salam Buya. Lo sama dong, Rip. Aku level K, iya, tapi level K itu lumayan terendah ya guys menurut aku, karena aku sebenarnya bisa tuh kalau aku ngerjain PR aku levelnya bisa lebih tinggi, mungkin aku udah tamat. Tapi karena aku jarang mengerjakan PR, jangan dicontoh ya guys. Tapi ya gak lulus-lulus nih, kaget ya guys aku jago matematika. Emang loh, aku emang jago banget. Si Respect itu sampai nanyain aku soal-soal matematika, Mita juga, Molly juga, semuanya deh. Emang orang terpinter deh di kelas aku. Balaraja, balaraja, apa sih? Anda balaraja.
makasih ya guys udah sempetin nonton live aku. Budi cantik deh, iya makasih ya. Aku mau bacain deh podium sekali lagi. Yang ke-10 ada Enrico, masih. Nomor 9 ada Dai. Nomor 8 ada Dito Putra Yots. Nomor 7 ada Eduardus Michael Hartono. Nomor 6 ada Yehezgiel Nainggolan. Nomor 5 ada Norbert. Nomor 4 ada Bruce Wayne. Bacanya apa guys? Maaf ya kalau salah. Nomor 3 ada Rakan Rakan. Ya pokoknya. Nomor 2 ada Kak Dok. Nomor 1 ada Rafli. Makasih ya Rafli. Dadah guys. Sampai ketemu sebentar lagi. Bye bye. Halo semuanya. Halo Seng, halo Seng. Mana nih? Wede. Halo Seng-Seng gua. Wih, makasih Kak Forni Nail gift-nya. Terima kasih Kak Enrico-nya. Terima kasih Kak. Apa kabar Morin? Baik. Jiko. Oke. Jiko ya. Jiko, ini kalian gak salah kan finding Jiko-nya? Ntar kalian salah lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Sweet as bubblegum, graceful as a princess. Siapakah itu? One and only. Ini. Oke. Udah gak salah ya. Kalian boleh loh guys tanya-tanya apa aja. Murid banget. Ini siapa? Ini Moron. Ya. Ayo dong guys, tanya dong. Aku pengen jawabin kalian soalnya. Iya apa tadi yang bakso-bakso itu aku belum baca. Diceplokin tuh maksudnya gimana sih guys? Ceplokin telur. Aku udah Jiko. Aku udah Jiko guys. Kalian berarti gak lihat. Apa tadi? Ih, cepet banget komennya. Udah makan. Aku bukan SMP 1 guys, aku SMP 2. Siapa yang bilang aku SMP 1? Ceritain awal masuk JKT. Apa ya, dimulai dari mana ceritainnya? Oh, gimana perasaannya pertama kali masuk? Seneng banget gak sih? Kayak, aku sebenarnya gak nyangka tau aku bakal masuk gitu. Soalnya, apa ya, kan. Tapi emang udah niat dari awal. Kayak waktu itu sebenarnya mau masuk, mau daftar Gen 11, tapi ternyata aku tuh kan apa ya, aku nggak tahu kalau misalkan daftarnya kapan-kapan gitu, tapi aku tahu bakal ada daftar Gen 11 gitu loh. Tapi aku nggak tahu kapan, terus aku nggak tahu ceknya gimana, caranya gimana gitu kan. Terus aku abis dari itu aku langsung yang kayak wah, gimana caranya ini? Terus tiba-tiba aku lihat Gen 11 udah announcement gitu, kayak
oh aku telat ternyata. Terus jadinya aku menunggu gen 12, terus jadi pas udah ada gen 12 aku langsung daftar gitu. Suka mapel apa? Science. Kalian suka science gak? Pose Kyowo. Kyowo tuh gimana maksudnya sih? Gini aja ya, kalian harus jedak-jedukin aku, oke? Okay? Harus pakai lagu terkeren, ter. Aku tingginya terakhir 160 terakhir ukur, tapi nggak tahu sekarang kayak berapa gitu. Apakah aku tidak meninggi lagi atau gimana? Nggak tahu, takut. Jujur aku takut aku nggak bisa tinggi lagi, tau gak sih? Kayak soalnya aku lihat Regi kan tinggi banget, terus Levi juga tinggi, terus yang kayak tinggi-tinggi gitu. Terus jadi aku takut aku nggak tinggi lagi. Jajanan favorit apa ya? Aku kurang jajan sih. Maksud tweet kemarin apa? Ada deh. Aku gak jadi cerita guys. Sebenarnya itu aku bukan mau cerita. Itu tuh aku sebenarnya mau tebak-tebakan sama kalian. Kayak tahu gak gitu kan. Terus tadinya aku mau langsung yang kayak ini apa-apa gitu kayak tebakan, tapi aku lupa tebak-tebakannya apa. Jadi aku gak bisa nge-sharing di kalian. Pokoknya yang kemarin itu maksudnya tuh itu, aku mau kasih kalian tebak-tebakan tapi gak tahu tebak-tebakannya apa. Cat or dog person? Dog person. Siapa yang paling balar aja di gen 12? Menurut aku siapa paling balar aja? Siapa ya? Semuanya. Kadang kalau apa ya, mereka kan misalkan kita lagi gak ngapain, kita lagi ngobrol biasa gitu loh, terus tiba-tiba mereka tuh yang kayak ngejokes tapi gak ada apa-apa gitu, langsung ngejokes gitu, terus kayak gak lucu. Tapi menurut aku lucu, tapi ya sebenarnya itu bukan balar aja, berarti menurut mereka aja balar aja, menurut kalian juga balar aja. Menurut aku enggak, menurut aku lucu. Aku puasa lagi. Gini ya. Kalian pokoknya harus apa ya? Kalian enggak boleh bikin aku meme ya. Untuk yang ini please jangan. Terima kasih Kak Fronina. Makasih Kak gift-nya. Bala Ratu. Pose cool. Pose cool tuh gini gak sih? Cool banget gak sih? Tinggi aku 160 guys. Paling pendiam di gen 12, Nachia. Dia orangnya pendiam banget. Seperti yang kalian tahu, dia orangnya gak bisa banget kayak bergerak gitu. Pokoknya dia kayak orangnya diem banget, dia pemalu. Pemalu banget. Aku suka merakit-merakit. Mau suka warna apa? Pink. Aku suka pink, putih, dan hitam. Itu kayak tiga warna favorit aku. Terima kasih Kak gift-nya. Demi apa gak suka jajan? Gimana ya? Betul, kalian punya ini gak sih? Apa? Tebak-tebakan? Penyihir? Guys, udah stop yang penyihir-penyihir itu dong, aku malu banget.
Kenapa? Aku nggak tahu kenapa aku bakal ngeluarin yang itu, tebak-tebakannya. Like, ih masa nge-like sih? Ini nih. Masa nge-like? Masih SMP. Iya, kenapa emang? Aku Juni ini. Kalian pada tahu ulang tahun aku enggak sih? Enggak pasti. Pasti pada enggak tahu. Kayak ya udah. Cukup tahu. Oshi di JKT Kazi. Iya apa tadi, apa yang bisa terbang? Kopter. Ya aku suka tebak-tebakan, tapi aku nggak bisa buat tebak-tebakan sebenarnya. Jadi kayak, ya nggak bisa pokoknya. Terus aku tahu apa sih ini tuh dari orang-orang deket aku aja gitu, kayak misalkan buah-buah apa yang lucu, buah hahaha, buah hahaha. Bilang itu lucu, please. Bilang itu lucu. Lagu favorit aku banyak, tapi ya gitu deh. Oke. Kak, kalian jangan gitu dong. Seru gak dijakit? Seru dong. Masa gak seru? Senior yang kamu segani siapa? Ya hampir semuanya aku kayak ini sih. Aku gak terlalu berani gitu. Di situ hujan nggak? Enggak hujan. Buah-buah apa yang bisa ketawa? Apa? Bukan buah hahaha kan? Bukan kan? Tahu nggak apa yang lucu? Apa? Enggak tahu aku. Ini tebak-tebakan semua ya? Tahu 7 Juni? Wih! Ada yang tahu? Aku pikir kalian tahu. Mandi paginya. Hah? Oh. Helikopter. Oke, aku mau membaca top gifters. Loading. Muat ulang. Gak bisa. Oke, aku baca dari nomor 10. Sini ada Kak Yehezkiel. Terima kasih Kak Yehezkiel. Dan ada Kak RDTKY. Oke, itu aja ya. Terima kasih Kak RDTKY. Aku gak tahu gimana bacanya. Terus, terima kasih Kak S... Epsanya. Terima kasih Kak Epsanya. Terima kasih Kak Norbert. Terus nomor 6 ada Kak Bruce. Terima kasih Kak Bruce. Nomor 5 ada Kak Rakan Devandra. Terima kasih Kak Rakan Devandra. Nomor 4 ada Kak Enrico. Terima kasih Kak Enrico. Dan ketiga ada Wih. Terima kasih Kak Froninel. Ya aku tadi lihat banget banyak nge-give ya. Nomor 2 ada terima kasih Kak Dok.
Terima kasih kakak dok. Dan terima kasih Kak Rafli. Nomor satu. Terima kasih Kak Rafli. Leomi ada apa guys? Nggak tahu. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton live aku dan sudah meluangkan waktu untuk live ini. Terima kasih banyak ya. Bye bye semuanya. Halo semuanya. Ayo, kalian nungguin aku ya. Hai. Makasih Kak Enrico jetnya. Halo guys, aku perkenalkan diri dulu ya. Halo semua, nama aku Lili. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih jetnya. Halo. Oke, jadi aku mau cerita, guys. Makasih, Kak. Aku mau cerita. Jadi tuh aku tuh kemarin, kalian pada nonton enggak Aita Kata kemarin? Makasih, Kak. Terima kasih. Kalian pada nonton enggak Aita Kata kemarin? Nonton kan? Nih, jadi tuh kemarin aku tuh seneng banget karena aku tuh kayak jump shot terus kalian kayak pada seneng semua. Jadi aku kayak terharu gitu waktu aku jump shot. Makasih. Apa nih? Piu-piu. Kalian mau aku piu-piuin? Makasih kucingnya. Mau aku piu-piuin? Satu. Kamu aku jump shot. Jump shot itu tuh spesial guys buat nanti kalau misalnya aku show lagi. Makasih cendrawasinya. Makasih Kak. Jump shot FF. Aku gak seanak FF itu ya. Makasih. Kalian lebih pilih Lily Jamsot atau Lily Roar? Lily Saurus. Pilih, mau yang mana? Makasih Kak Andri Cendrawasihnya. Roar ya. 1, 2, 3. Roar. Makasih Kak Cendrawasihnya. Kalian mau aku Ciko gak? Halo. Kalian ada pertanyaan gak? Biar aku jawabin satu-satu. Terima kasih motornya Kak. Aku Ciko dulu ya. Papi pum. Aku akan mengejut kamu dengan kehebatanku. Halo semua, nama aku Lili, terima kasih. Kak Ella, terima kasih. Miau. Oh ya, kalian tahu kan kalau misalnya aku punya kucing di rumah. Kucing Kaden. Aku tuh suka banget sama Kaden. Tapi tuh, dia tuh kayak gimana ya, si Kaden itu tuh pemalas guys. Dia pemalas, makasih. Aku tuh suka banget sama Kaden, tapi aku juga punya anjing juga di rumah. Aku tuh punya doggy. Jadi tuh kayak ya begitulah, kalian tahu lah ya jika dipersatukan. Apa nih? Oshi aku di JKT48. Oshi aku Cisani. Tunggu bentar. Makasih Kak. Sebentar aku bacain ya. Aku gak balar aja guys. Wes. Makasih motor ya Kak. Spill peliharaan. Terima kasih cendrawasihnya Kak Mada. Oke, peliharaan aku ada ikan. Oh iya, aku ada ikan baru loh BTW. Aku ada ikan cupang, nanti ditunggu ya ikan cupang aku. Jadi itu aku punya ikan, terus aku juga waktu punya kelinci. Abis itu, kelinci aku dua waktu itu.
Makasih ya tato-tatonya. Aku juga punya doggy and cat, tapi itu udah lama catnya. Makasih motornya Kamada. Jadi tahu style aku gue dari mana, karena aku main FF. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya aku tuh kayak masih susah gitu buat ngelakuinnya, soalnya tuh harus fast hand banget kan. Terima kasih kak cendrawasihnya, terima kasih kak. Cerita di balik apa nih Jiko, aku suka aja sama Jiko aku karena itu kan kayak gimana ya, pokoknya kayak lucu aja gak sih Jiko aku, ya kan. Takut kaget. Makasih kak, aku suka warna biru. Aku suka warna biru, aku suka warna kuning juga. Ini aku juga suka warna ini, kayak kuning pastel, aku suka banget. Kalau kalian suka warna apa? Aku lagi pengen masak guys. Nanti ditunggu ya di Twitter ya. Nanti aku mau tutorial masak apa ya? Masak ini carbonara sama Arali waktu itu. Ditunggu ya. Terima kasih, Kak. Wow, piu 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 piu. Kalian pengen banget nih aku jump shot. Lili enggak sekolah. Maksud, terima kasih motor ya. Aku suka hewan apa? Aku penyayang semua binatang. Aku suka, semuanya suka. Aku tuh kayak gimana ya? Aku tuh kalau ke kebun binatang, aku tuh paling excited banget. Karena kaget. Karena aku tuh suka banget sama binatang karena emang dari dulu aku tuh dari kecil aku kayak apa ya? Suka jalan-jalannya tuh ke kebun binatang gitu loh. Terus kayak ada kayak connected aja gitu loh. Apalagi nih. Tapi aku paling suka kuda. Kacamata. Kalian ngerasa gak sih kalau muka aku tuh sebenarnya gak berbeda-beda? Aku gak tahu kenapa aku dia mukanya berbeda-beda. Makasih ke motornya. Nama kudanya siapa? Blacky lah. Makasih Cupidnya. Tinggi badan aku 163. Aku suka ngerakit. Oh ya, nanti di Twitter nanti sore atau nanti malam atau besok aku bakal upload yang terbaru. Haha. nanti kalian pasti kaget. Kok bisa secepat itu? Jangan kaget ya. Aku nggak punya kuda. Ceritain pas Sonichi. Nah, pas Sonichi aku tuh kayak deg-degan banget awalnya. Apalagi waktu overture aku tuh kayak langsung jik 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 jik. Tapi tuh waktu kayak kalian apa ya, ada yang sebut nama aku langsung kayak terharu. Terus aku kayak, wah aku harus semangat gitu. Pas sejamet. Jamet gak? Termasuk jamet gak? Terima kasih kak. Tedoki-doki. Iya. Lagu favorit ya Ita Kata. Air Mata Shonan gak sih? Makanan favorit aku onigiri. Rasa tuna mayo.
Siapa yang sama kayak aku? Aku tuh kalau husbu aku suka makanan itu aku juga suka. Hashtag bukan ibu. Terima kasih, Kak. Eh, yang bilang biru warna basic siapa ya? Enggak ya, biru itu bagus. Terima kasih, Kak. Aku suka baby blue. Terima kasih Cupidnya. Cherry, cherry boy. Cherry, cherry girl. Itu seru kan? Seru kan? Ayo, siapa yang bilang seru? Itu waktu apa? Dance break. Itu aku sudah menggunakan seluruh tenagaku dan semangatku. Aku kelas SMA 2. Style Hugo. Eh, nanti next show kalian ada request apa request apa ini enggak request style sport favorite aku tenis yang kuning pak aku nggak bisa masak tapi aku akan berusaha masak belajar masak. Aku dua-duanya guys, aku suka doggy and cat, suka banget. Jadi aku gak bisa milih. Aku tiap kali ada kucing di jalanan, aku selalu foto. Jadi galeri aku tuh isinya, ya kalau gak hewan, gak sih, itu udah 99% hewan. Terima kasih Kak Epsa Cendrawasihnya. Oke guys, aku pengen ngebacain Fadion dulu. Kecoa, aku gak takut sama kecoa loh. Wait, mari kita lihat. Jeng. Mulai dari nomor 10 ya. Oke, terima kasih Kak RDT KS11. Makasih. Yang kedua, yang S9 ada terima kasih Kak Raf sayangku. Yang ke-8 ada Kak Pebi Welian Putra. Makasih Kak. Dan yang ketujuh ada Kak Mada Rahadian. Terima kasih, Kak. Yang keenam ada Kak Eroniel Toyon. Terima kasih, Kak Eroniel. Roniel. Yang kelima ada Kak Efsanya Shasha. Terima kasih. Dan yang keempat ada Kak Dok. Terima kasih, Kak Dok. Oke. Ini yang ketiga dan kedua yang satu nih. Jeng. Terima kasih Kak Andri Love. Dan yang kedua ada Kak Rafli atau Pli. Terima kasih Kak. Ada Reji ya. Yang ke satu Kak Enrico-nya. Makasih. Makasih Kak Enrico-nya. yang lagi nge-game semoga kalian win streak terus kalian menang ya guys. Wish you good luck. Rumah aku udah kayak pet shop. Enggak, itu namanya rumah penyayang binatang. Itu masih kurang. Aku tim martabak manis karena aku udah manis. Bercanda. semenjak itu aku gak makan kue banyak-banyak. Waktu itu aku udah klarifikasi ya. Kalau misalnya itu emang muffinnya susah guys. Kalian selalu dukung aku terus ya di JKT48 ya. Aku bakal terus berjuang demi kalian semua. Makasih Kak Love-nya, Cupid-nya. Next time Anubis. Dadah semua, terima kasih. Ditunggu ya. Dadah. Halo semuanya. Hai.
Halo. Terima kasih Kak Epsa. Terima kasih Masnya. Aku mau uji kau dulu ya. Abrakadabra, si pesulap yang siap membuat hatimu terpikat. Halo semuanya, it's me, Fritzy. Terima kasih. Halo semuanya. Kabar aku baik. Kalau kalian kabarnya gimana? Kita mau ngapain ya sekarang ya? Sebelum kita main sulap, ngapain dulu nih? Aku tadi abis sekolah, terus pulangnya lumayan pagi sih, kayak jam 12 gitu. Terus aku lagi PBL loh. Cuman hari ini kan hari terakhir, hari Jumat kan. Jadi kayak udah lumayan lega. Walaupun ada satu pelajaran yang aku tuh belum presentasi, karena kan aku PBL. Jadi harus kayak praktek gitu. Udah makan apa aja? Aku tadi makan chicken. Kalian di sini ada yang suka chicken nggak? Fritzy, ceritain dong awal masuk JKT. Jadi awalnya itu aku kayak apa ya, lihat di TikTok itu kan. Aku suka banget sama kakak-kakaknya yang lagi ngedance gitu. Terima kasih Kak Cendrawasinya. Terus abis itu aku kayak tertarik gitu. Akhirnya aku join deh. Terus pas di sini aku kayak seneng banget gitu loh, karena bisa keterima. Makanan favoritnya apa nih? Tom Yum. Kalian tahu Tom Yum gak? Tom Yum tuh apa ya, kayak rasanya tuh pedes-pedes asem gitu loh. Terus aku tuh demennya biasa makannya yang seafood. Iya, Thailand food, bener. Gimana perasaannya sama audisi JKT? Perasaan aku deg-degan, terharu karena keterima. Terus kayak seneng gitu loh, karena kan teman-teman di Gen 12 tuh seru-seru. Terus aku apa ya, jadi happy juga karena Nala sama Nasya random banget. Osi di JKT48. Sebenarnya osi aku satu JKT sih, cuman kalau misalnya bikin aku tahu tentang JKT itu Kazi sama Cepio. Suka Seblak gak? Suka, aku suka Seblak loh. Kita sekarang mau main sulap, mau gak? Ayo kita main sulap ya. Jadi nanti kalian juga siapin ya koinnya ya. Aku mau main dulu, tapi abis itu baru nanti aku kasih tahu. Okay. Ini kan ada koin. Ini. Terus kalau misalnya ditiup, hilang. Lalu ini kan di sini kosong. Saya aku tutup seperti ini. Tada. Kalian mau aku ajarin enggak? Kita coba ya. Jadi kan ini kan gini. Terus kalau misalnya kayak gini, tuh kalian tinggal jatuhin doang. Tuh. Terus tinggal giniin deh. Jadi ini kelihatannya kosong. Kayak giniin. Kalian pasti sering lihat ini kan di TikTok. Kalian ngetek aku ya.
terus hilang. Abis itu tinggal ditaruh kayak gini deh, dadah, situ ditutup. Keren kan? JKT3 talent. Bisa aja kak. Berarti kamu belajar sulap dari umur berapa? Aku belajar sulap dari umur 7 tahun. Terus sekarang aku udah mau 16. Jadi kayak setengah hidup aku tuh sulap gitu loh. Terus aku baru mulai dance umur 10. Ajarin main FF dong. Kalian coba tebak deh, aku main Free Fire dari kapan? Aku lagi bacain komen kalian guys. Rizky, kamu pernah ketemu Kak Demian? Pernah. Kenapa milih sulap Frizzy? Karena waktu itu aku lihat kayak di stage gitu, di panggung ada yang lagi main sulap, terus kayak aku tertarik gitu loh. Karena waktu itu aku masih umur 6. Kayak jadi aku merasa ih kok bisa ya? Terus aku join deh. Cuman awalnya enggak dibolehin. Habis itu aku kan modeling juga. Terus butuh bakat yang selain modeling. Terus aku join deh sulap. Abis itu keterusan sampai sekarang. Kalau kalian sendiri hobinya apa nih? Pose Q-nya dong. Member yang paling random menurut kamu? Nacia. Nasya udah paling random deh. Aku tuh sebenarnya main Free Fire tuh kayak waktu zaman COVID gitu loh. Karena aku mainin semua game yang kayak lagi viral gitu. Terima kasih Kak Reno. Terima kasih giftnya. Jadi kayak udah lumayan lama. Cuman aku sempet off abis itu. Kalian tau gak sih, aku tuh kayak baru nyadar gitu loh, ternyata waktu aku dulu main Free Fire itu aku pernah mainin juga yang waktu JKT48 collab dulu. Terus sekarang collab lagi, terus aku kayak ternyata aku pernah ya mainin waktu JKT48 lagi collab gitu. Ajarin sulap dong. Tadi aku udah main sulap. Aku main ini. Kayak gini. Terus ini kosong. Situ muncul lagi deh. Kalian sering ngetek aku yang ini ya. Ini. Terus gini. Kita seumuran Frenzy. Iya kah? Wow. Berarti kalau olahraga sukanya apa? Kalau aku suka main basket, badminton, volley, berenang. Dari empat itu aku paling suka berenang. Karena kayak kalau berenang tuh apa ya? Menurut aku tuh bisa bikin segar gitu loh. Karena kan kita kena air, jadi kayak seger aja. Terus yang kedua baru badminton. Fizi suka nonton anime gak? Pernah, tapi gak sering sih. Aku lebih suka nonton Drakor sama Drajin. Kalau kalian sukanya nonton apa? Member FFK? Aku gak jago. Kalian pasti lebih jago kan dari aku. Info judul tracker dong. Banyak.
nggak bisa disebutin satu-satu. Rizky, kalau main FF sendiri apa mabar? Aku pernah mabar sama Lily. Rizky masih SMA ya? Iya, aku masih SMA. Kalau kalian pada umur berapa sih? Drakor terakhir yang nonton apa? Aku lagi gak nonton drakor, aku lagi nonton Dracin. Kita mau cerita apa ya? Pengalaman selama aku ujian praktek kali ya. Aku tuh waktu ujian praktek, waktu PBL, aku kayak deg-degan banget seminggu sebelumnya. Karena kayak tugasnya banyak banget. Terus untung PBL-nya tuh banyak kan kelompok. Jadi aku tuh udah seneng gitu loh, karena kelompok kan. Terus akhirnya aku bisa nyelesain dengan baik deh. Love banget. Umur kamu berapa sih, Fritzy? Aku umur 15, nanti Juli aku 16. Berarti main FFP udah jago banget dong? Enggak sih, aku gak jago, kalian yang gendong aku ya. Aku udah makan guys. Aku tadi makan chicken. Kalau kalian udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Oh iya, aku mau tanya kalian, kemarin kalian nonton gak sih Aita Kata Kita? Suka gak? Suka gak? Gimana menurut kalian? Tuh, banyak yang nonton, banyak yang nonton. Menurut kalian gimana? Keren, makasih. Cita-citanya apa, Fritzy? Jadi idol. PBL apa, Fritzy? Project Based Learning. Jadi kayak semua ujiannya tuh kayak praktek gitu, guys. Aku Ferry Pasonichi. Wih, congrats, Kak. Congrats. Fritzy, gombal dong. Gombal? Nanti ya, pas penutupan kita gombal, okay? Sekarang aku mau bacain top gifters ya. Okay, ayo kita baca. Yang ke-10 ada Kak Raf Sayangku. Ah, bisa aja. Makasih Kak, makasih Kak Raf. Yang ke-9 ada Kak Pebi. Makasih Kak Pebi. Yang ke-8 ada Kak Mada. Terima kasih Kak. Yang ke-7 ada Kak RDTKY11. Terima kasih Kak. Yang ke-6 ada Froninal. Terima kasih Kak Froninal. Yang ke-5 ada Kak Dok. Terima kasih Kak. Yang ke-4 ada Kak Fsanya Shasha. Wih. Terima kasih Kak. Yang ke-3, 2 dan 1 siapa nih? Jing jing jing. 3 ada Kak Rafli. Wih, makasih Kak. Yang ke-2 ada Kak Andri. Dan yang pertama ada Kak Enrico-nya. Terima kasih Kak. Wih, bentar lagi kita udah mau selesai ya. Jadi aku bobal dulu dah. Menurut kalian kepanjangan dari tiramisu apa? Tiada hari tanpa miss you. Bye bye. Hai. Halo.
guys. Oke, aku perkenalkan ya. Oke, halo kak, halo kak, halo semuanya, nama aku Naila, terima kasih. Naila Chan, iya Naila Chan. Oke. Wah cepet banget. Naila wa gokku no suki desu ka? Orara ga? Iya suka orara ga. Aku di Japan orara ga. Apa ya? Ah, takyu. Nama Indonesia. Tau takyu. Pingpong. Pingpong, takyu, pingpong. Iya. Naila-chan, konbanwa, Hokkaido kara. Wah, Hokkaido. Aku belum pernah pergi Hokkaido. Wow. Naila, jiko pakai bahasa Jepang. Tapi jiko aku itu banyak bahasa Jepang. Moshimosh juga Jepang. Bakyun juga Jepang kan? Oke, okay, bisa ya. Oke, aku Jepang ya. Minasan, kon... Ah, apa ya? Oh, oke. Okay. Moshimosh, welcome. Naila la. Minasan, konnichiwa. Bakyun. Watashi no namae wa Naila desu. Arigatou gozaimasu. Ya, banyak Jepang. Pipinya awas jatuh. Ya, tapi semoga jatuh. Aku mau jatuh. Wei Naila-chan. Yes, Naila-chan. Suki na tabemono. Suka makanan aku pizza. Aku di Japan setiap hari makan pizza. Tidak bohong. Aku suka makan pizza. Kakak aku kerjanya pizza. Ya. Jadi banyak bawa makanan pizza. Jadi aku malam setiap hari makan. Suka keju. Suka makanan Indonesia. Wah, banyak banget. Apa ya? Aku suka kangkung. Suka bebek. Aku suka sambal. Enak sambal. Oh ya sumi Naila, oh ya sumi. Oh ya sumi. Selamat tidur. Tabe masa kak? Iya, aku udah makan. Kawaii banget, terima kasih kak. Kakak juga kawaii. Suka Naila main apa? Aku main apa ya? Aku banyak nonton anime. Sekarang aku belajarnya nonton anime Indonesia. Lihat. Oshi aku JKT48, oshi aku kafe ni. Halo kak. Oshi aku kafe ni. Mama fe ni. Iya, aku maminya orang Indonesia, papinya Jepang. Aku 4 bulan, 5 bulan baru kesini. Tapi aku apa ya, kecil. Dikit
udah datang ke Indonesia tapi belum bisa bahasa Indonesia. Dikit. Nella Chan, I love you baby, I love you. Guys, kemarin nonton Aita Katanga dan Shonichi. Bagus. Gemes, terima kasih. Suka lagu Aita Kata. Tapi ada aku ya. Aku unit songnya Boneka dan Glass no I Love You dan Senaka. Suka warna aku, wow, aku semuanya suka banget, tapi pink juga suka, tapi number one aku suka gold, kiniro, aku suka gold, mas. Naila coba ngomong Japan, apa ya? 今日見に来てくれてありがとうございます。いっぱいおしゃべりしましょう。ピンタカン。イエイ。ネイラ、あなたはとても美しいです。わあ、手任せか。Umur aku 16 tahun. 16 歳. Suka na Indonesia語の単語. Suka kata-kata. Aku sukanya bolak-balik. Lucu. Tapi susah. Ya, bahasa Indonesia susah banget. Ada L banyak. Bahasa Jepang tidak susah kan? Gampang. Pause, oke. Pause apa ya? Nanti tag aku ya. おしっこ、手任せか。漢字、いや漢字、いとすさばんが。くじゅが。びさたぴ、が、ばぐす。Pipinya gemes banget. Maaf ya, aku sebentar lagi pipinya jatuh. Osiku, makasih kak. かわいい、手任せか。いや、まあまあかん寿司。いや、くじゅがまあまあかん寿司。すか寿司。えな。ラグファブリ。あくいと。あくすかにゃあたてが。ボネカ、ダン、おしべ、ダン。ハート型ウイルス。あだかはるか、かれな、かりやん。Naila lucu banget, makasih kak. Pipinya jatuh, iya bentar lagi jatuh. Maaf ya. Konnichiwa, konnichiwa kak.
Kawaii ya, terima kasih kak. Kakak juga kawaii. Oshibe, iya suka banget. Keren banget. Pose, oke satu lagi ya. Pose apa ya? Banyak ada pose apa ya? Oke, semangat, makasih kak. Gambare. Sukina Nihongo. Sukina suka kata-kata Jepang. Sasaban apa? Haitatiki keizai suiki. Sasakan tapi suka aku. Lucu ini. Oshibe iya. Suka. Ajarin bahasa Jepang. Kakak ajarin bahasa Indonesia dong. Aku belum bisa. Oke, aku sekarang baca GIF. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, karaf sayangku, karaf sayangku, terima kasih kak. 7, 8, 9, 9, kak Pebi, William Putra. Terima kasih ya kak. 8 Kamada Rahadian. Terima kasih ya kak. 7 Rudutuki. Rudutuki. Terima kasih kak. 6 Kafroninel. Terima kasih Kafroninel. 5 Kakakudok. Kakakudok. Terima kasih kak. 4 Karafli. Karafli, terima kasih kak. Oke, 3 Sai. Kak Eksanya. Kak Eksanya, terima kasih kak. Nomor 2 Ni. Kak Andri, terima kasih kak. Oke, nomor 1 Ichi. Ka Emri Konya. Ka Emri Konya, terima kasih kak. Terima kasih ya kak. Oke, okay. Bentar lagi aku selesai. Sukina kasih aku suka makan coklat. Terima kasih Naya, terima kasih kak. Lucu, thank you, kawaii. Semangat. Minna ga oen seru yo, gambare. Terima kasih kak, semangat. Kakak juga. Terima kasih kak, gambarimasu. Thank you Naila, thank you. Anata ga suki desu, terima kasih kak. Tanoshikatta yo. Arigatou gozaimasu. Lucu banget. Terima kasih kak, kakak juga lucu. Suka. Jiko shoukai dong. Oh, aku belum jiko shoukai bahasa Indonesia. Oke, okay, udah jiko, aku selesai ya. Mas mas, welcome Naila Lalan. Halo semuanya, bakyong, nama aku Naila, terima kasih. Oke, okay, terima kasih ya kak. Terima kasih banyak, arigatou gozaimasu. Dadah, see you, bye bye. Halo kak. Wede. Hai. Hai semuanya. Selamat sore. Halo, halo, halo. Wede, cepet banget chatnya. Sabar guys. Ceritain dong awal masuk JKT gimana? Apa ya? Aku masuk awal JKT itu sebenarnya very apa ya, nggak tahu sih, agak gini aja karena awalnya tuh teman aku tuh ajak, katanya kayak ada nih
kayak audisi, kamu gak mau ikut nih JKT gitu kan. Aku bilang, hah JKT boleh gitu kan, seru kan. Terus yaudah aku coba daftar, terus aku daftarnya itu lama banget. Aku masih mikir-mikir terus. Terus mikir-mikir, habis itu yaudah aku coba aja. Karena ini kan maksudnya a chance gitu kan. Nah terus habis itu, aku tuh daftarnya benar-benar di hari terakhir banget. Udah mau selesai, udah mau close gitu. Terus udah deh, udah keterima dan sebagainya. Terus aku bersyukur banget. Apalagi bisa ketemu-temu, habis itu kita kumpul bareng-bareng pas udah keterima. Terus tuh kayak seru banget, kayak pengen gimana ya kalau misalnya aku ngejalanin kegiatan JKT gitu. Terus seru banget, aku suka. Kayak pengalaman yang baru buat aku. Sampai ketemu kalian juga sekarang kayak seru banget. Oh my god, chatnya cepet banget. Kamu suka pakai pramuka? Iya, karena seragam pramuka tuh enak banget. Aku gak tau kenapa ya, kayak vibe-nya tuh seru gitu rasanya. Jiko. Oke, aku Jiko ya. Semangat, go full terus. Gas, 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 Olin. Halo semuanya, aku Olin, terima kasih. Apaan Olin belum mandi? Olin udah mandi ya. Kamu tim jamet nol ngaca atau belajar jalanan Delin? Enggak sih, aku gak mau di tim dua-duanya. Ngantuk Olin? Enggak. Udah tidur tadi. Udah enak, ceria. Anak ketemu kalian. Anime kesukaan. Anime kesukaan aku tuh banyak tau anime kesukaan aku. Aku tuh suka banget sama apa ya? Yang anime kalau itu apa ya namanya, aku lupa. Kimi no Todoke ya, lupa. Kimi ni, lupa ya. Tapi itu, aku juga suka banyak yang lain juga sih. Tapi aku sekarang udah jarang tahu nonton anime. Karena jarang itu, aku lebih ke nonton ke Drachen gitu. Halo, halo yang baru datang. Pelajaran favorit kamu apa? Jadi kan di sekolah aku tuh kan kurikulum merdeka. Jadi kita tuh bisa milih, kayak ada IPA IPS gitu. Jadi pilih berapa pelajaran. Jadi aku tuh pilihnya fisika sama matematika minat. Aku tuh suka banget fisika karena seru gitu buat apa ya, cari tahu gimana gitu kan, nge-solve problemnya. Suka. Kalian suka fisika gak sih? Suka fisika gak? Ya kan, fisika seru. Ih kok skip, parah banget. Fisika itu seru deh. Aku pengen ngajarin kalian. Pose. Siap, men. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Yeay. Makasih, Kak. Sobat gas, sobat yuhu sih aku. Meni MTK minat, Lin. Iya sih, sebenernya juga suka enak. Karena kalau misalnya fisika itu lebih enak ke logika. Kalau matematika minat tuh kayak lebih ke apa ya, basic math gitu. Tapi ya, suka. Paling gak sekolah, sekolah udah tadi. Kimia, aku dulu ambil kimia, cuman kayak susah banget, aku gak bisa ngikutin kimia deh. SMA kelas 1? Enggak, aku SMA kelas 2. Akuntansi, Erin sih yang suka akuntansi. Dia suka banget akuntansi. Beneran yang paskip? Iya. Oli kenapa suka Hang Yodun? Kenapa ya? Gak tau sih, aku suka karakter-karakternya itu sebenarnya gara-gara jarang notice orang. Kayak Hang Yodon tuh jarang banget notice orang gitu kan. Terus aku kayak coba research gitu Hang Yodon di kayak internet gitu. Terus kayak ini karakter lucu banget. Terus aku beli-beli ini ya, merch-nya terus. Seru, aku suka banget. Soalnya kayak lucu gitu. Mirip aku kan, Hang Yodon.
Iya sih ya, yang aku bersyukur banget visi aku juga, visi aku sold out. Seneng banget, aku nanti mau ngobrol banyak sama kalian deh. Terima kasih ya. Spill materi fisika kesukaan aku baru belajar ini apa sih namanya, yang kayak kamera, habis itu cermin, cembung, cekung, lensa gitu. Itu seru banget, aku suka cara rumusnya, lucu gitu. Seru. Rasanya show pertama kali. Oh, pas Sony cerita kata. Jujur deg-degan banget. Apalagi unit-unit song yang aku bawain. Menurut aku tuh kayak, aku takut tidak sesuai ekspektasi kalian gitu. Tapi ya semoga kalian suka. Alin, kamu keren banget. Iya. Suara kecil banget emang iya? Emang suara kecil banget. Halo guys. Alin sehat-sehat terus ya. Kalian juga sehat-sehat terus ya. Jangan lupa untuk minum, karena cuaca itu berubah-berubah terus deh. Banyak yang juga sakit tahu. Ngos bu, nggak tahu ah, aku banyak sih rumahnya kok jadi ngos bu. Erin di Enhypen suka siapa? Nggak tahu sih, aku nggak tahu Erin suka apa di Enhypen. Tapi aku kalau host dia, aku suka Someone. Kayak wow, aku suka dance-nya juga. Aku tertarik tahu sama dance-dance mereka juga, karena kayak smooth banget, terus mereka tuh benar-benar mendalami setiap lagu tersebut. Jadi aku biasa belajar banyak sih peridolan dari mereka juga gitu. Apalagi IVE, aku suka IVE. Kalian suka IVE gak? Aku suka IVE banget. Makanan kesukaan Olin apa? Aku suka topoki. Topoki enak banget. Kalau misal untuk makanan Indonesia, aku suka gado-gado. Habis itu nasi goreng abang-abang, bubur abang-abang, itu enak banget. Kayak apa ya, benar-benar nostalgia banget sih kalau misal makan-makan gitu-gitu kan. Karena dulu aku pas kecil aku suka banget makan gitu, aku segala lapar keluar terus jajan gituan. Itzy suka gak? Aku suka Itzy. Aku waktu itu pernah kumpulin fotokartnya, cuman nggak tahu di mana sekarang. Tapi aku suka Itzy karena aku tertarik sama Itzy pertama pas Yeji apa sih Dance River itu bagus banget. Aku sampai ternyang-nyang masih sekarang, kayak sering aku nontonin juga sih. Lagu favorite di setlist Aita Kata, aku yang pernah kasih tahu sih pas di MC kalau nggak salah. Aku suka banget sama lagu Coin of Plan karena seru banget. Aku kalau misalnya ngomongin lagu Coin of Plan, aku rasa kayak yang mungkin seneng banget bisa membawakan lagu Coin of Plan. Itu suka banget, aku kayak enjoy banget. Kalian enjoy gak sih pas Coin of Plan? Enjoy gak? Olin sendok garpu hangudonnya suka gak? Suka, aku pakai tau. Aku tadi dapat dua. Aku dapat dua sendok hangiran sama hangiran apa yang sendok garpu. Aku pakai terus tahu di rumah. Gak suka. Kayak kalau misalnya punya alat makan, tempat makan yang menarik, itu tuh aku jadi mood makan gitu. Kalian lihat tuh sih yang di tweetnya Kanin. Ya aku sama Arali tuh kita beli itu kan. Terus kayak jadi nambah nafsu makan. Wave Toward suka gak? Suka banget. Aku Wave Toward itu suka banget karena lagunya slow banget, terus R&B banget. Aku suka lagu R&B deh. Nmix suka bakso apa sate? Bakso apa sate ya? Aku lebih suka sate sih. Tau gak sih sate yang apa sih yang kuahnya agak berlendir itu, terus kayak pakai lontong, itu enak banget.
aku pernah makan itu kan, kayak satu bungkus gitu, enak banget, suka banget. Halo kakak, tas sang ide dan transparan. Aku juga pakai itu ke sekolah buat taro baju-baju gitu. Aku ini kalau misalnya apapun hal gitu, aku pakaiin terus tau. Sate Padang, iya Sate Padang namanya. Aku lupa namanya apa, Sate Padang ternyata. Makasih yang ngingetin. Enak sumpah, sate Padang enak banget. Kalian pernah coba belum Sate Padang? Sate Padang iya. Olin sekolah, parah banget gak sekolah nih. Kalian kasih yang gak sekolah. Kalian gak sekolah nih. NCT Dream sekolah, suka. Tapi paling suka, yang paling suka NCT itu Reggie tau. Apapun kalau misalnya ada merch NCT, dia langsung beli. Habis itu keychain juga dibeli sama dia. Oli main FF gak? Main dong. Aku main FF dulu, terus aku suka banget mabar sama kakakku. Kita selalu main, terus setiap pagi bangun kayak, ayo aku main gitu kan. Terus kayak, dia males, jadi aku main sendiri. Terus aku on mic kan. Terus pada bilang kayak, apa ya, aku lupa deh, tapi aku dapet temen banyak di situ tau. Kalian hari ini libur? Aku sekolah. Oh iya kok, banyak sih, tapi aku pengen suka Kak Marsha. Kak Marsha itu, aduh, cantik banget, terus kayak dance-nya lucu gitu kalau misalnya ada keluarga gitu. Aku suka iniin. Oli les balet. Ih, aku dulu les balet kan. Cuman sekarang itu karena emang bentrok banget sih sama kegiatan. Jadi aku tuh masih balet, tapi aku masih balet sendiri sih. Lebih ke kayak balet stretching gitu sih. Kalian suka balet? Suka liat balet gitu gak sih, nonton balet gitu? Kayak teaternya balet. Suka. Yeay. Apa nih? Olin lebih suka makanannya seguri. Tergantung sih. Tapi kalau misalnya buat semangat kayak menjalani hari, aku tuh suka banget makan yang manis. Kayak aku bilang sih kemarin aku suka makan gummy bears. Olin suka seblak gak? Biasa aja sih. Aku lebih suka apa ya? Enggak sih, aku gak suka seblak sih. Nah, Cia suka banget seblak tau. Dia selalu pesen seblak. Terus kalau misal teman-teman yang lain minta, dia gak kasih. Parah banget gak? Olin suka durian gak? Suka banget. Suka durian. Tapi kadang kalau misal durian yang gak dingin, itu bikin enak. Ih, emang kalian gak suka durian? Kenapa gak suka durian? Pol enak loh. Soalnya suka Aespa gak? Suka. Aku suka. Iya, aku paling suka Aespa sih. Kalau misalnya untuk idol grup K-pop gitu, Aespa, Enhypen. Aku punya foto kartu Ningning di tas aku. Kalian nyadar gak sih di tas aku pas aku foto? Yeay, seru banget. Ini chatnya sampai cepet banget. Aku suka ID Live, seru. Bisa ngobrol sama kalian. Oke, okay. Aku mau bacain podium ya guys. Let's go. Oke. Yang number 10 ada Kamada Rahadian. Terima kasih ya kak, terima kasih banyak. Yang ke 9 ada, ini cara baca gimana nih, RDT Ki 11. Makasih banyak kak. Yang ke 8 ada
Fronil atau YON. Terima kasih banyak, Kak. Yang ketujuh ada Kakdok. Terima kasih, Kak. Yeay, yang keenam ada Kak Shoki. Iya, makasih banyak, Kak. Yang kelima ada Kak Rafli. Terima kasih banyak, Kak Rafli. Yang keempat ada Epsanya Shasa. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke, kita bacain yang number 3. Ada Kak Andri Love. Terima kasih, Kak Andri. Yang kedua ada Enrico-nya. Terima kasih banyak, Kak. Dan yang pertama ada Kareno Oli. Terima kasih banyak ya, Kak. Masih menonton live kami. Bye bye, see you. Halo. Halo. Halo, kakak. Halo. Horas we, horas kak. Aku mau cerita, guys. Tadi aku mendapat kabar bahwa kalau Loli jatuh ke dalam got, aku mau dikabarin. Tadi aku kayak ngakak banget pas bapakku fit call. Terus aku nunjukin Loli lagi mandi, terus kayak aku kayak ketawa. Sekarang udah gede. Puk. Kamu gak sekolah, Syah? Aku udah lulus, kakak. Syah bakal aja. Enggak, aku gak bakal aja. Jiko dong, Syasha. Oke, kita jiko ya. Halo semuanya, gadis ceria yang akan membawamu ke dunia keajaiban penuh warna. Halo, aku Syasha. Syasha kelas berapa? Kalau aku bilang aku masih kelas 5 SD, kalian percaya nggak? Sore. Percaya? Ya aku masih kelas 5 SD. Lagu favorit di Aita Kata. Aku tuh suka banget yang lagu Nageki no Future. Aku suka banget. Terus aku suka sama lagu ini. Dakedo. Dakedo tuh kayak menyentuh banget. Kayak aku nyanyinya sampai kayak gitu. Suka banget. Makanan favorit. Aku suka pecel lele. Aku suka love banget sama pecel lele. Aku suka banget sama pecel lele. Aku tuh kalau misalnya di Medan, kalau misalnya lagi keluar gitu sama bapakku tuh langsung kayak dibawain ke warung pecel lele. Enggak ditanya gitu langsung. Kenapa gue kayak aku secinta itu sama pecel lele gitu. Kayak love banget. Suka film apa? Film apa nih dulu? Film yang aku banyak suka film, aku banyak nonton film. Drakor kali ya, drakor. Aku tuh suka film drakor tuh. Yang paling aku suka robot sekarang tuh 2125. Kayak nonton gak sih? Aku suka banget. Hah,
Ibu. Aku suka Ibu. Bisa aku poskio walong. Horor. Kalau horor aku suka. Bah, ya aku banyak nonton horor. Horor aku suka. Aku suka series Danur. Itu aku suka banget. Yang film horor Indonesia aku suka banget. Saya selalu ngomong logat Medan. Oke, kita ngomong logat Medan dari sekarang. Tuh, 2, 3. Aku udah lama banget gak ngomong kayak gitu. Asinya siapa? Osi aku. Osi aku tuh kamu teh sama Kak Freya. Aku suka banget sama kamu teh. Karena hobi kami sama. Aku gak bisa, aduh. Aku gak bisa. Gimana? Kayak mana nih we? Kayak mana? Pelan-pelan. Gak bisa, aduh gak bisa dibuat-buat kalau gernya dan nanti muncul sendiri. Terima kasih Kak Epsa. Terima kasih Kak Epsa. Aku gak bisa kalau ngebuat-buat logatnya dan nanti dia bakal muncul sendiri. Saya udah mandi. Udah dong, udah mandi. Udah syuntiknya lu masuk belum mandi. Sayang. Kasih, Kak. Saya suka New Jeans enggak? Suka. Kok suka New Jeans? Tuh lagunya tuh kayak cheerful banget. Kayak yang cheerful. Lagu banget. Tim apin tim jam jam halo pilih siapa ya nggak tahu deh lebih suka film horor apa action aku lebih suka horor aku tuh setiap hari tuh pasti nonton yang berbau-bau horor setiap hari kayak penelusuran terus apalagi ya pokoknya horor hidupku tidak ada horor sehari kayak hampa gitu nggak ada tantangan siapa ya kamu main FF nggak aku main tapi aku tuh selalu kayak kalah gitu kayak aku main kayak aku mencoba untuk mau apa sih namanya itu apa namanya shoot apa tuh yang turun gitu tuh kayak meleset gitu nggak pernah kena nggak tahu kenapa mungkin aku yang kurang pro gitu ya kan. Biasa mahasiswa yang terima di badannya. Ya, aku masih 5 SD. Aku bukan, aku belum kuliah. Lagu favorit Seventeen. Apa ya? Aku suka semua. Aku suka semua. Gak ada yang gak ku suka. Aku, tapi untuk sekarang aku lebih suka lagunya Uzi. Syasha suka kucing? Suka dong, aku kan punya 13 kucing. Aku punya 13 anak kucing yang lucu-lucu dan satu otter yang suka film komedi gak? Aku suka film komedi. Apalagi film-film komedi yang
berbau Batak atau berbau Medan gitu kan, yang kayak baru-baru ini yang film agak lain tuh aku kayak suka banget gitu ya. Kayak suka kali ya kan ya. Nanti takut, gak ada takut ya. Sasa takut, bukan Sasa namanya. Ceritain dong awal mula masuk JKT48. Awal mula ya. Awal mulanya tuh karena aku kan pengen banget kan, memang ada cita-cita aku pengen banget jadi idol. Terus aku nyari audisi gitu. Terus aku dulu tuh waktu kelas berapa ya, kelas 5 SD atau kelas 6 SD gitu, itu kan kayak hype banget kan JKT48 yang masih gen pertama tuh, aku suka banget kan, aku kayak pokoknya yang anak kecil suka banget sama idolanya. Terus aku udah lama tuh nggak dengar kabar JKT48 lagi. Terus aku suka lagi, terus aku dengar kalau JKT48 buka audisi gen 12. Terus aku daftar. Siapa di Seventeen? Wah, suka tiramisu nggak? Suka, aku suka tiramisu. Apalagi yang ada nggak sih kopi yang rasa tiramisu? Ada kan? Aku lupa. Tapi aku pernah minum kopi rasanya tiramisu gitu. Tapi nggak tahu. Tapi ada nggak? Tapi aku biasanya minum yang kopi yang biasa. Lagu. Mana tadi? Apa tadi? Tiga film horor favorit. Apa ya? Aku enggak tahu. Tapi aku lupa judul, aku nonton film lupa judul. Sumpah. Kayak mana ya, woy? Kayak enggak ingat gitu. Suka matcha enggak? Suka banget. Love banget sama matcha. Aku tuh saking sukanya sama matcha, sampai semua minuman aku tuh matcha. Semua aku kayak ready stock semuanya matcha. Dari makanan matcha, jajanan matcha, minuman matcha, semua matcha. Kayak aku love banget gitu. Jamshot nggak bisa, nggak pandai. Aku selalu meleset, nggak tahu kenapa. Nanti aku belajar lagi ya. Nanti aku mabar deh sama suhu apa pronya si Liliu. Suka seblak nggak? Guys, aku semenjak di Jakarta aku jadi suka seblak. Dulu kayak aku kan nggak di Medan, jarang ya kan ada seblak gitu, atau aku yang nggak tahu ya, tapi aku nggak pernah makan seblak selama di Medan. Terus aku di Jakarta, ke Jakarta kan, terus teman aku nih nawarin seblak gitu kan, aku makan, enak banget ternyata. Apalagi ya ceker, kayak itu ceker itu makanan wajib di Medan aku. Suka berantem nggak sama lain? Gak sih, nggak pernah berantem. Maksudnya apa sih? Pernah sih berantem, tapi nggak pernah ya main-main doang. Oke, aku bacain podiumnya ya. Kita baca dari nomor 10 ada Kamada Rahadian. Makasih Kamada. Yang ke-9 ada KRDTKY11. Terima kasih Kak. Yang ke-8 ada Kak Fronil. Terima kasih Kak Fronil. Yang ke-7 ada Kak Dok.
Terima kasih Kak Kato. Terima kasih. Yang ke keenam ada Kak Shauki. Terima kasih Kak Shauki. Yang kelima ada Kak Rafli. Terima kasih Kak Rafli. Love banget. Yang keempat ada Kak Andri Love Lily. Terima kasih Kak. Yang keberapa tadi aku lupa. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga ada Kak Epsha-nya Shasha. Terima kasih Kak Epsha. Yang kedua ada Kak Enrico-nya. Enrico-nya. Terima kasih Kak. Yang pertama ada Kak Reno Oli. Terima kasih Kak Reno Oli. Yeay. Terima kasih Kak. Terima kasih udah nonton live IDN aku. Sampai jumpa lagi Kak. Bye-bye.